لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صفاس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Salam Aidil Adha pada 10 Zulhijjah pada hari ini. Kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, fadhil sihat ya. Alhamdulillah serba putih. Insya-Allah menggamit kenangan dan juga di Kaabah, di Kaabah Al-Musharrafah. Masya-Allah. Selamat Hari Raya Aidiladha. Kami ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang bersama dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Yep. Mari sama-sama dalam kemeriahan, dalam kepayahan, yep, dalam ujian kita ingin terus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatinya, sentiasa memohon. Yang paling berharga dalam hidup ini adalah hadiah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. آمين يا رب العالمين. Gitulah bacaan daripada Ummul Quran memulakan majlis Quran kita pada hari ini Ustaz ya. My Quran Time baca faham amal pada edisi Aidil Adha. Betul Ustaz. Ya, apa perasaan Ustaz pada pagi ini Ustaz? Allahuakbar Ustaz. Pagi tadi kita sama-sama solat dan alhamdulillah dapat juga bersama jemaah memimpin solat pada pagi ini. Pastilah Ustaz satu suasana yang sangat lain sebenarnya. Ya. Tahun lepas kita berpeluang bersama dengan keluarga di kampung. Mm-hmm. Tapi kali ini kita di perantauan Ustaz. Ya. Betul. Namun itu adalah sebahagian daripada pengorbanan dan juga ujian yang perlu kita hadapi. Tapi kita perlu positif. Kerana apa? Kerana pasti dan pasti setiap yang berlaku itu ada hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz. Ya. Jadi itulah yang kita ingin sama-sama perhatikan dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi tuan-tuan. Ya. Kita mengulang kaji dan memastikan bahawa salah satu daripada nikmat yang besar ya, walaupun mungkin kita tidak dapat merentas negeri ya, walaupun tak dapat merentas negeri, apakah yang kita ingin sama-sama hayati ialah dapat baca Al-Fatihah pada hari ini. Satu. Yang keduanya kita dapat solat pada pagi tadi, solat subuh kita, dapat solat hari raya, mungkin sebahagiannya berada di rumah tuan-tuan sekalian, itu adalah nikmat yang besar, yang amat besar dan nikmat yang sudah tentunya diasaskan oleh hidayah yang kita mohon saban hari. Kita mohon hadiah paling besar daripada Allah, ihdinas siratal mustaqim, namanya adalah hidayah. Jadi itu sebabnya sama-sama kita nak melihat pada hari raya Aidil Adha ini dengan memahami, memaknai tentang adha. Apa yang dimaksudkan dengan adha? Ya Ustaz ya, bila bercakap tentang ada sahabat kita sekitar 200-300 orang. Betul. Rakyat Malaysia. Betul. Masih dipilih sebagai Duyufur Rahman. Allah. Betul. Di Makkatul Mukarramah. Betul Ustaz. Ya, dan dalam masa yang sama kita hari ini nak lihat bila mereka di sana berkorban, Allah, kita dekat sini macam mana masih lagi boleh berkorban untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita melihat kepada
cabaran COVID ini saatnya memang real. Allah. Ya, memang terbukti benar sebagaimana kita lihat ya. Kita pakai inilah ya. Okey. Ini ada putih tapi ada tambah lagi satu Allah putih Allah. Ya. Dan kita saksikan juga sebenarnya ya. Di Padang Arafah ataupun di Makkatul Mukarramah ya tentang senario perkara ini. Sebabnya kita nak sama-sama melihat kepada perjuangan kalau zaman dahulu Nabi Ibrahim itu berjuang ya. Maka inilah hasilnya kita melihat kepada berduyun-duyun orang insan memilih merindui Allah. Untuk berada di tempat ini Ustaz ya sanggup berkorban betul, ya Ustaz. Duit menoreh getah Allah. Ya duit dia bekerja ya. Berusaha untuk sampai dan menghadap Allah di waktu ini memang amat-amat menginsafkan Ustaz, betul, Ustaz. Ya meninggalkan segala-gala yang ada Ustaz meninggalkan harta family tinggal keluarga kita lain tak bukan nak menuju kepada Allah sebab tu labbaik ya rab ya. Labbaik la syarika lak labbaik benar kan? Ya maksudnya kita menyahut kami menyahut seruanmu ya Allah kami menyahut panggilanmu ya Allah labbaik ya Allah mudah-mudahan Ustaz ya sekitar dalam 200 ke 300 rakyat Malaysia dan seluruh dunia yang berada dekat sana yang terpilih Allah Subhanahu taala kurniakan haji yang mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah. Jadi kalau mereka di sana yes, dapat jannah, mm-hmm. kita pun nak juga Ustaz. Betul Ustaz. Ha, kan? Jadi mari sama-sama kita baca daripada surah Al-Baqarah ayat 127 hingga 129 pada halaman yang ke-20. Tuan-tuan yang ada mushaf sambil lemang ke dengan kuih-kuih yang rendang. Ya. Kalau ada itu ketepikan sekejap, kita buka halaman 20. Untuk sama-sama kita menyelusuri kembali kepada kalau zaman sekarang ini 200-300 orang rakyat Malaysia. Kalau sebelum ini mungkin ramai lagi. Tapi sebenarnya pada zaman dahulu sejarahnya dua orang saja. Allahu Akbar. Dua orang sahaja. Jadi kalau tuan-tuan ada kat rumah seorang atau dua orang, masih lagi Allah. Boleh kita berkorban kerana Allah. Kita baca dahulu ayat surah Al-Baqarah ayat 127 hingga 129 bersama Baik. Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Apa khabar semua? Tadi saya sempat Ustaz sebelum dalam perjalanan nak ke TV Hijrah tadi sempat buat apa video call dengan keluarga kat kampung, cik, ayah semua. Insya-Allah. Saudara tu sedang ni apa lapar. Lagi. Lapar. Oh, dah mulalah. Okey insya-Allah. Untuk diadakanlah jadi kita doakan mudah-mudahan dipermudahkan semualah mana sahabat-sahabat semua yang terlibat mudah-mudahan tapi yang penting yang Ustaz jaga SOP lah. SOP. Jaga SOP dia. Baik, kita nak baca tuan-tuan dan puan-puan ayat yang ke-127 sehingga ayat yang ke-129 di halaman yang ke-20 surah Al-Baqarah. Melihat kepada perjuangan Ustaz perjuangan. Nabi Allah Ibrahim yang kita rindui tanah haram untuk kita kunjungi insya-Allah. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Kita jemput share di Facebook. Betul Ustaz. Okey. Sahabat-sahabat semua sebelum saya baca ni rugi. Kita nak baca sama-sama ni. Kita nak baca sama-sama. Jemput sahabat-sahabat doakan dan juga ajak kawan-kawan kita di ruangan Facebook betul. Tu sebarkan pengajian kita pada hari ini insya-Allah taala. Baik. Jadi kita boleh Ustaz ya, kita sama baca ayat 127 hingga ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Subhanallahu azim. Itulah bacaan daripada ayat 127 hingga ayat 129 daripada surah Al-Baqarah, ya. Cerita Nabi Ibrahim. Betul. Ya, itulah asas kepada bagaimana projek yang penting, iaitu untuk, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan asas Baitullah Al-Haram, yang ini Ustaz, ya, Kaabah ini. Masya-Allah. Rupa-rupanya Nabi Ibrahim, ya, mendirikan Qawa'id minal Bait ini bukan seorang tapi bersama anak dia. Yes, nak ceritanya ialah kalau tuan-tuan ada anak, maka kita kalau nak buat baik kita kena kongsikan. Yeah. Ajak sekali anak walaupun sedikit-sedikit, tetapi itu adalah generasi penerus legasi agama. Maka Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bila dah siap itu, mereka berdoa. Yeah. Satu doa yang pendek, dan juga kita betul boleh doa ketika hari raya ni Ustaz, ya. Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Apa yang terima daripada kami? Apa sahaja yang kita amalkan pada bulan Ramadan, kalau ada di kalangan tuan-tuan, ya, pada Ramadan lepas, pada Zulhijjah ini, betul, ya, ataupun pada hari-hari sebelum ini, kita berpuasa, berzikir, baca Quran, segala-galanya kita kena dengan rasa rendah diri, betul, Ustaz, ya. Rabbana taqabbal minna. Ya, biasa kalau hari raya cakap macam mana Ustaz? Taqabbalallah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim, kan. Jadi ini kita doa dengan penuh rasa kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah asas untuk kita ini bersama dengan siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, insya-Allah Ustaz, di jannah. Di jannah. Ha, ya. Kalau dia kata saya nak pergi haji tahun ini tapi tak dapat, kan? Saya dah simpan dah duit daripada dulu, tak dapat. Innaka antas samiul alim. Sebenarnya Allah dengar, Allah tahu. Sebagaimana juga perit sebenarnya nak mendirikan Kaabah ni Ustaz, ya. Kalau kita tengok dulu kecil lah, kan. Betul. Tapi nak bina kecil-kecil pun bukannya ada buldozer ke, ada apa, jentolak ke untuk buat itu, kan. Yes, memerlukan kepada usaha Nabi Ibrahim dan juga si anak. Tapi dengan barakah, ya, doa ini Allah terima dan ianya kekal sampai sekarang Ustaz. Diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita boleh perhatikan ketika, ya, kita tawaf Ustaz. Betul Ustaz. Ha, ya, kalau tawaf, kalau katakan ada di kalangan Hujaj, sudah pun masuk ke Mekah dan bertawaf, kita dapat saksikan setiap kali kalau yang lelaki buka sebelah kanan Ustaz, ya. Hari ini Ustaz tak pakai ni, ya. Dah lama dah tak pakai. Tak pakai, ya. Masya-Allah, ya. Jadi ketika kita berpusing itu, ya, tawaf itu sebenarnya setiap kali kita tawaf, ya. Kalau jemaah, kalau macam tu Ustaz, ya. Kalau jemaah haji ataupun umrah bertawaf, sebenarnya ketika tawaf itu Ustaz, pengalaman Ustaz, ya. Saya pun ada pengalaman. Apa Ustaz fikirkan waktu bertawaf Ustaz? Allah, saya alhamdulillah Ustaz Fazrul, antara yang saya lakukan ketika tawaf Ustaz, saya dah bahagikan maknanya tujuh pusingan itu, tujuh pusingan. Doa yang spesifik setiap pusingan itu. Subhanallah. Jadi pusingan pertama dengan saya dengan Allah, kedua dengan mak ayah, ketiga dengan isteri, anak keluarga, keempat adik-beradik, yang kelima jiran tetangga, yang keenam kejaya, yang ketujuh tu dunia dan akhirat. Jadi maksudnya kita fokuslah. Fokus. Tapi sepanjang tawaf tu Ustaz, kan, mata kita tu, memang kita apa, memerhatikan ataupun kita fokus, kita lihat Kaabah di sebelah kiri kita itu. Betul. Sebab satu binaan yang kita sangat-sangat nak apa, berada di situ. Tiba-tiba hari yang kita tawaf tu, benda itu berada depan mata kita. Subhanallah. Pasti dan pasti dia akan menggamit perasaan kita. Lah. Dan ia bukan sekadar satu binaan Ustaz. Betul, dia sebenarnya di sebalik binaan ini ada darah, betul, air mata. Nabi Ibrahim, betul, kan. Dia datang daripada jauh tu, ya, daripada Palestin tu pergi ke Mekah. Tak ada tanaman. Betul. Anak ditinggalkan pasal nak balik-balik untuk berdakwah. Ya. Dan kemudian bila datang balik itu, yang nak sembelih anak tu, ha, nanti kita akan baca ayat tersebut. Tapi bila bercakap tentang membina qawaid minal bait ini, maksudnya ia adalah satu projek keimanan, ya, projek keimanan dengan arahan daripada Allah. Untuk apa? Ayat 128, untuk zuriat, ya. Ha, bukan sekadar Nabi Ibrahim, bukan sekadar Nabi Ismail, zuriyatina ummatam muslimatallak. Untuk kita semua, tuan-tuan sekalian, kita menjadi muslim yang menyerah diri kepada Allah, dan kemudian kita ini
bertaubat kepada Allah. Betul, ya. Bila kita keliling tu ustaz, ya. Bila ustaz kata untuk diri, untuk keluarga, doa itu sebenarnya kita nak doa agar semua kembali balik kepada Allah. Allah. Pasal sebenarnya kita akan kembali. Betul, kan? Kita akan kembali. Jadi itu ayat 128 dan ayat 129 itu kalau kita perasan doa-doa saja ustaz, ya. Ayat 127 pun ada doa, ayat 128 pun ada doa, ayat 129 pun ada doa. Nak ceritanya Nabi Ibrahim ini legasinya panjang, ya. Barakahnya itu panjang kerana banyak doa. Ya, salam. Kan. Dan itu yang ustaz tujuh pusing tu doa ustaz, ya. Pasal ada setengah orang yang pergi ke umrah kalau tak buat persediaan, dia kata ustaz nak buat apa pusing ni, kan? Kan. Dia tak sabar nak habis. Betul. Kan? Pasti pantang. Pantang orang terlanggar sikit ai. Ingat aku tak kuat dia, kan? Jadi itu satu medan juga ustaz sebenarnya. Betul. Untuk menguji kesabaran kita sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail, kan. Jadi dia, sebenarnya bila Nabi Ibrahim bina kejayaan dengan Kaabah. Betul. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke Mekah, betul, ya, ketika tawaf itu dengan buka sebelah kanan itu petanda bahawa kami ini berjaya, ya, dengan izin Allah kami membawa kemenangan, kan, dengan izin Allah. Kalau kita pun sama juga. Nabi Ibrahim sudah membuat sumbangan, Nabi Muhammad memberi sumbangan pada dunia dengan iman. Saya ni buat apa? Allah. Kan, itu adalah mindset ketika kita berpusing ataupun bertawaf tersebut. Betul. Untuk sama-sama kita ambil pelajaran. Jadi ustaz, boleh tak baca sekali lagi ayat 129, kerana ini adalah doa yang kesannya sampailah My Quran Time. Allah. Kan, My Quran Time ini adalah salah satu daripada barakah doa daripada Nabi Ibrahim. Ayat 129, kita baca sekali lagi untuk kita lihat apa kaitan tuan-tuan ikuti My Quran Time ini dengan Nabi Ibrahim yang ada kaitan dengan Hajj para Hujjaj di Mekah itu. Subhanallah, Ustaz. Ustaz sebut doa-doa tadi ketika kita tawaf tu, Ustaz, kan? Kita mula daripada rukun Hijri, Hajarul Aswad, kita berpusing, melalui Hijr Ismail, kemudian kita akan jumpa satu penjuru Ruknul Yamani, Ustaz, yang kita ada doa yang kita baca, kan, nak menuju ke Hajarul Aswad tu, kita akan lazimi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahim ya rabbal alamin. Sampai dekat Hajar Aswad, bismillah, Allahu akbar, pusing balik. Betul. Allah, teringat sangat doa Allahu akbar. Baik, jadi kita nak baca ayat 129, ustaz. Baik, jom sahabat-sahabat semua, sahabat Al-Quran dikasih Allah, kita sama-sama baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك Sadaqallahul Azim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan diri mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijak, bijaksana. Ini doa Nabi Ibrahim yang kesannya apa? Dibangkitkan rasul, bangkitlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang peranannya transformasi yang perlu berlaku dalam masyarakat. Yang pertama, tilawah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama. Yang kedua, mengajarkan kitab wal hikmah Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Dan yang ketiganya, wayuzakihim, dengan tilawah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kitab Al-Quran ini, kesannya mereka akan menyucikan diri, ya. Tetapi bila dalam surah Al-Jumuah, ustaz, ya, bila ayat ini Allah sahut, Allah jawab,
dia punya jawapannya bertukar sikit. Ha, ya, mula-mula dia tilawah dahulu, kemudian tazkiyah, kemudian barulah ta'lim. Betul. Iaitu mengajarkan kitab. Ya, pasal apa sebenarnya sebelum kita belajar, tuan-tuan, My Quran Time, kita sendiri dah kena bersihkan diri kita. Betul. Ya, ambil wuduk, kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, mindset kita ialah, ya Allah, aku ni tak tahu, ya Allah. Ya, bila ada mindset itu saja pergi ke umrah ini, ustaz, ya. Kalau cakap saya dah tahu, apa jadi, ustaz? Ya, memang lain macam, lain kan macam, ya, kalau di padang Arafah. Betul. Tersebut, ya, sebenarnya kalau kita wukuf ke. Betul, kalau ada mindset saya dah tahu segala-galanya, memang kita tak boleh nak pergi ke sini. Betul. Betul. Kita akan rasa gelisah. Betul, ya. Tetapi kalau kita dengan mindset, ya Allah, aku dengan apa, kalau dengan ihram, kain ihram. Betul. Tu tak ada apa-apa. Betul, pangkat semuanya kita tinggalkan untuk fokus kepada Allah, maka pada waktu itulah kita akan bertemu dengan banyak hikmah daripada ibadah haji dan juga umrah. Jadi ustaz, yes, mungkin yes, di hujung bahagian pertama ini, yes, mungkin ada ucapan kepada, yes, rakan-rakan sahabat tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang rindu kepada Baitullah Al-Haram Allah pada Raya Adha ini. Sila ustaz. Betul ustaz. Kita rindu kat tanah suci ini, kita terbayang, kita terkenang lepas kita tawaf kita nak buat apa. Lepas tawaf kita solat dan sebagainya, kemudian kita pergi minum zam-zam, kan, kemudian kita mula bergerak ke sa'i. Dekat sa'i ada doa lagi, rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahu al'azul akram. Masa kita berlari-lari anak tu, ingat tak? Subhanallah, mengangguk tu. Ingat masa kita lari-lari anak dekat lampu hijau tu. Pusingan satu, pusingan dua, pusingan tiga, berhenti minum zam-zam kat tepi. Tak sudah-sudah, hari dah siap dah tujuh, kita masih lagi. Itu adalah suasana ataupun syarat yang penuh dengan pengajaran, pengertian, pengalaman ataupun orang kata peristiwa, kerja haji, kerja umrah. Dan di kesempatan ini kita nak ucaplah, saya nak ucapkan selamat salam Aidil Adha buat cik dan ayah saya di Terengganu, di Gong Kijang tu, di kampung Gong Kijang, tengah lapah apa, tengah bagi apa lembu tu, daging korban. Juga buat ibu mertua saya, Puan Nolia Jamain di Sungai Petani Kedah, dan juga semualah adik-beradik, sahabat-sahabat handai semua, juga tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah satu hari yang pasti akan ditentukan oleh Allah Taala, kita pasti akan bertemu lagi nanti, insya-Allah. Insya-Allah, ya. Jadi moga-moga, ya, dengan kita selalu berdoa ni ustaz, ya, Allah kabulkan, dan Allah sebenarnya tidak pernah mengecewakan kita, ya. Kita je kadang-kadang banyak mengecewakan. Jadi insya-Allah semua yang ada ini dalam tuntunan Allah Subhanahu Taala. Kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan melihat balik kepada babak-babak dalam haji itu yang kita ingin semak daripada panduan Al-Quran, masyair. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر. لفظ تلبية yang kita rindu untuk menyebut-nyebutnya sas. Betul. Dalam contohnya dari Madinah nak ke Mekah sepanjang perjalanan sas, bertalbiyah dalam 10 minit, lepas tu tidur. Sebab jauh perjalanan, nak kata itu dengan bas, dengan aircon semua sas. Membayangkan masa zaman dahulu tadi. Allahu akbar, ya. Subhanallah. Dan ketika peristiwa Nabi nak masuk itu, pada tahun ke-6 Hijrah, betul, kan. Dah pergi, rupanya kena tahan dekat Hudaybiyah, pum, patah balik. Allahu akbar. Ya, jadi maksudnya perjuangan di tempat, ataupun di tanah Hudaybiyah tu syarat sebenarnya dengan pengajaran. Ataupun peristiwa. Ya. Tapi kadang ialah kita pergi macam ustaz kata dia, kita rasa macam semua dah tahu. Padahal tak tahu. Ambil gambar apa semua. Bukan tak boleh. Tapi kalau alangkah baiknya jika ada syarat dengan pengajaran. Betul. Dia bawa dengan perasaan. Betul, ya, kita kembali semula dengan perasaan bahawa sebenarnya Nabi berjuang. Ya, dan bila nak pergi melawat kepada Kaabah itu, balik kampung lah. Balik, kan? Balik kampung, balik nak dapat ketenangan. Rupanya
tak boleh ya. Hudaibiyah itulah, itu tempat kita apa istilahnya Ustaz, mabit itu ya, ataupun kita kalau nak buat umrah ke, kita berniat di situ, miqat di situ, itu adalah satu tempat yang amat penuh dengan sejarah. Betul, ya sahab. Jadi bercakap tentang kita balik kampung. Betul, rindu Ustaz ya, kita ada rindu seseorang Ustaz. Betul sah. Selalu kalau istimewa Aidilfitri, Idul Adha, kita biasa bertiga sah. Bertiga. Jadi kita rindu seorang lagi sahabat kita. Yeah. Ha, guru kita itu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi, katanya ada bersama kita. Mm-hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahuakbar. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Satid. Allah, ya, berada di mana tu? Sekarang berada di Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya. Yang mana pada tahun ini pihak Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya masih meneruskan lagi ibadah korban di masjid. Alhamdulillah. Masya-Allah Ustaz. Masya Ustaz Fazrul dan penonton-penonton semua, walaupun Ustaz Tirmizi kita sedang melapah daging dan sebagainya, kita tetap nak dengar taranum bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz kita. Kita nak request satu surah lah, kita nak mohon surah Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar daripada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi kita. Silakan, di Masjid Ustaz Al-Hidayah. Silakan. Masya-Allah, mengambil semangat sempena dengan hari raya korban ini, kami telah mengorbankan 3 ekor lembu dan juga lebih kurang 10 ekor kambing di tempat Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya. Alhamdulillah sekarang sedang proses melapah daging daripada tulang dan juga proses menimbang dan proses agihan secara drive through akan diedarkan pada petang ini insya-Allah. Saya baca satu surah lah. Ya, silakan. Mengambil semangat Nabi Ibrahim insya-Allah. Alhamdulillah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله 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 ما شاء الله سبحان الله. Itu Ustaz, jelas terpancar semangat pengorbanan ataupun ibadah korban yang diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Tirmizi bersama dengan sahabat-sahabat dengan AJK Masjid Al-Hidayah yang melaksanakan ibadah korban. Jadi mudah-mudahan Allah SWT permudahkan Ustaz Tir, mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, berkongsi juga Ustaz masih lagi Quran time di sana. Allahu Akbar, Allah sambil Allah melaksanakan Allah ibadah korban. Terima kasih diucapkan ya, pada Ustaz Tirmizi. Selamat hari Aidil Adha Ustaz Tir. Subhanallah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi kita Ustaz, kita nak meneruskan ya Quran time Ustaz. Betul. Tirmizi ya, sambil melapah ya, kita nak meneruskan dengan melihat kepada surah Al-Hajj ayat 26 hingga 27 di mana kita nampak sebenarnya daripada ayat ini muka surat 335. Tuan-tuan boleh buka mushaf. Ini adalah bukti bahawa Islam adalah agama kebenaran. Wukuf di Padang Arafah, ramai datang berduyun-duyun daripada seluruh dunia yang kita akan saksikan selepas nanti ya, selepas ini nanti, adalah sesuatu yang membuktikan bahawa kalau ada orang Yahudi kata Nabi Ibrahim tu yang betulnya agama Yahudi, ada yang kata bahawa agama Nasrani itu Kristian yang betul kerana Nabi Ibrahim itu dikaitkan dengan sebagai orang Kristian. Contohnya ayat ini menjelaskan bahawa ada bukti siapa yang benar, siapa yang tidak benar berdasarkan kepada bukti yang kita boleh lihat sampai kepada tahun 2021 ini. Mari kita sama-sama baca ayat 26, 27 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, kita berada di halaman 335. Kita nak baca dua ayat, 26 dan 27 surah Al-Hajj. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
wa tahhir baitiya lit taifina wal qaimina war ruk'is sujud wa adzir fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Sadaqallahul 'azim. Surah Al-Azim ayat 26. Dan ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang beribadah, orang yang rukuk dan sujud. Ada empat perkara sebut Ustaznya. Bila tengok pada Baitullah Al-Haram, ada empat perkara yang dijelaskan dalam ayat ini. Tawaf. Tawaf, ya. Kemudian apa? Yang kedua, beribadah, ya, iaitu istilahnya al-qaimin, ya. Qaimin ni ibadah, maksudnya solat, ya. Warruka, iaitu orang yang berrukuk, dan yang keempat sujud. Sujud. Nampak macam berdiri solat, rukuk, sujud ni kan satu je solat ni kan. Boleh cakap je al-musallun contohnya kan. Tetapi diasing-asingkan mengapa? Kerana ada yang claim, dia kata bahawa kami pun ada juga kami punya rumah suci, kami bertawaf. Betul. Tetapi tidak berdiri solat. Ataupun kalau berdiri, ada yang dalam agama Yahudi berdiri. Tetapi ada yang tidak ada rukuk ataupun tidak ada sujud. Pasal ibadah yang ada rukuk dan sujud sekali adalah solat pada orang Islam saja. Ya. Jadi tawaf dan juga solat dengan rukuk sujud ini lambang kebenaran siapa yang betul sebenarnya ikut Nabi Ibrahim yang original. Ya. Berbanding dengan ada yang kata, oh, kami adalah orang Yahudi, kamilah yang original dengan Nabi Ibrahim, pasal Nabi Ibrahim ni Bani Israel. Kan? Dia ni Yahudi, tak. Dan Nasrani pun cakap kerana Nabi Ibrahim ni adalah bapa kepada agama kami pun tidak dibenarkan oleh bukti dalam ayat 26. Apakah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim? Wa adzin, ya. Dan serulah manusia untuk menunaikan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau menunggang setiap unta yang kurus. Mereka datang daripada segenap penjuru yang jauh. Istilahnya fi kulli min kulli fajjin amiq. Ya. Ini adalah satu lagi mukjizat dalam Ustaznya, kelebihan apabila Nabi Ibrahim ini buat Kaabah, ajak orang pergi haji. Tak ada Facebook Ustaz. Allah. Ya, tak ada marketing, tak ada kedutaan ke apa, tak ada. Panggil je adalah. Tetapi kerana Nabi Ibrahim berusaha, maka kesannya Ustaz sampai sekarang, orang yang tak pergi, dia rasa rindu. Betul, Ustaz. Orang yang dah pergi pun makin rindu. Rindu. Dia dengar-dengar aje bilalah tabung haji nak panggil kan. Itu istilahnya wa'adzin. Dia gunakan telinganya, bilalah tabung haji nak panggil saya kan. Bilalah berita daripada Arab Saudi kata bahawa boleh masuk. Betul. Berduyun-duyun. Itu kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim tawaf dan menghambakan diri pada Allah, Allah angkat kepada Nabi Ibrahim yang menyeru walaupun seorang ataupun dua. Pelajaran untuk kita, kalau kita ajak orang buat baik Ustaz, ya, tak ramai tak apa. Ya, yang pentingnya apa, niatnya ikhlas kerana Allah SWT. Moga-moga selepas itu tuan-tuan, tuan-tuan share dekat Facebook, Quran Time, ajak orang sembahyang, ajak orang buat baik. Awal-awal mungkin tak ada follower. Kan? Jangan target follower ramai, tetapi kita nakkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bercakap tentang perkara ini Ustaz, ya, kalau kita perhatikan wukuf di Padang Arafah semalam, ya. Semalam. Ya, maksudnya apa? Macam-macam jenis orang Ustaz. Betul Ustaz. Ya. Allah. Ada yang faham bahasa Arab tu satu, yang tak faham tu satu. Betul. Kan? Betul. Tapi keadaan di Padang Arafah itu sendiri yang pelbagai jenis orang menunjukkan apa? Ya. Menunjukkan bahawa sebenarnya benarnya Islam ini sendiri, ya, benarnya Islam, dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. Jadi kita nak melihat satu lagi Ustaz, ya. Kalau kita bercakap tentang
wuku di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah ini, kita boleh tengok tentang amalan korban. Tadi Ustaz Tir dah tunjukkan. Kita nak tengok juga apakah sebenarnya falsafah korban di bumi Mekah dan juga falsafah korban di bumi Malaysia dan di mana saja. Kita lihat pada surah Al-Maidah ayat 27. Untuk sama-sama kita baca halaman 112. Jom sama-sama. Sama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Al-Fatih Ustaz Fazrul. Allahu akbar. Teringat Ustaz saya wukuf di Arafah saja. Kalau memanglah biasanya jemaah-jemaah kita, jemaah haji daripada Malaysia ataupun Asia, kita akan berada di kemah-kemah di Arafah. Kita tak ada kesempatan untuk berada di Jabal Rahmah yang ditutupi bukit apa tu, gunung itu apa, bukit itu dengan lautan manusia. Tak nampak putih je. Semua. Jadi betul sangat yang Ustaz Fazrul sebut tadi, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih, macam-macam warna kulit, berbagai-bagai bangsa, bahasa, tetapi mereka agama yang satu, Islam, dan juga baca Al-Quran yang satu. Subhanallah, subhanallah. Antara pengalaman yang saya lupa sas di Arafah sas, iaitulah saat kemuncak tu saya berada di bawah pokok dengan tikar yang dibekalkan oleh Tabu Haji sas. Dan manisnya, menariknya, tikar tu saya sebelah-sebelah dengan ayah saya, dengan mak. Mak dengan isteri kat belakang. Maksudnya satu suasana yang subhanallah sah, eh. Tengah hari itu kita, Ustaz Faz pernah sebut sebelum ni, kita rasa kita seorang diri sahaja, hanya dengan Allah subhanahu dengan Allah ta'ala. Subhanallah. Kan, ingat lagi tak pengalaman tu? Lepas asar tu kita sudah mula menunggu nama kita dipanggil. Tarmizi contohlah, ataupun dipanggil nentek kita tu. Bas nombor A, contoh. Bas nombor 40. A, kandang A, ada istilah tu, ada istilah guna kumpulan A, kumpulan B. Naik bas pula, pergi mana pula? Pergi Muzdalifah. Ini kita nak baca ni, ayat yang ke persas? Yang ke-27. Ayat yang ke-27 kita nak baca sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita baca halaman 112, ayat 27. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua-dua putera Adam, iaitu Habil dan Qabil. Ketika mereka berdua mempersembahkan korban, korban, maka salah seorang daripada mereka berdua diterima dan daripada yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia berkata, sesungguhnya aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Jadi ini Ustaz, ya, kalau wukuf di Padang Arafah ataupun di Muzdalifah itu, betul, pengalaman di bumi Mekah ini sebenarnya bercakap tentang pengorbanan. Allah. Duit banyak cari dah, ya, dikorbankan untuk untuk membuat amal agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Ustaz, kalau kita perhatikan keadaan di Muzdalifah, Allah, ya, memang orang-orang ni macam-macam, kaya miskin berada di sana, ya. Dan kalau tuan-tuan tengok gambar dekat internet ke, ya, kita akan nampak perkara ini, betapa mengorbankan untuk Allah ini adalah tanda takwa. Tetapi satu lagi, kalau kita tengok kisah ini, Habil dan Qabil, maksudnya Habil bagi yang bagus, bagi yang bagus, maksudnya apa, kalau katakan pergi ke Mekah tu bagi duit yang bagus, kan, kalau kita saksikan bagaimana
nak sampai ke sana Allah tu Allah. Bukan kaleng-kalenglah. Betul. Kan? Kena buat saving, tapi ada orang yang makcik hujung kampung Allah boleh sampai. Allah. Ada orang pakcik di tengah bandar tak sampai. Betul. Ya, pasal apa? Ia adalah pilihan Allah, Allah bila kita betul-betul atas dasar takwa. Betul, maka insya-Allah Allah mudahkan urusan. Kita doa teruslah ustaznya. Dan lebih daripada itu, yang Qabil tidak diterima. Ya. Pasal dia bagi yang cincai-cincai. Cincai kan? Asal, asal dia ada je. Asal ada je. Dan kalau kita perasan kisah ini, selepas itu sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang bertakwa, kata Habil kan? Ya. Qabil tak puhati. Qabil tak puhati. Betul. Dan kalau kita perasan, Habil dia orangnya okey, diterima dan okey. Qabil tak diterima, dia jadi orang yang busuk hati. Ah. Sebabnya dalam hidup kita ini, kalau kita ini tidak bagi yang terbaik bagi Allah SWT, kita boleh perasan orang tu busuk hati, sakit hati, boleh apa menyakitkan hati orang lain. Kalau perasaan perkara itu ada, maksudnya takwa tu dia masih lagi berlega-lega lah, Ustaz. Dia kena ditingkatkan lagi. Dan macam mana kita nak bina lagi takwa? Kita berikan yang terbaik. Banyakkan lagi derma kalau kita di Malaysia ataupun bukan di Mekah sekarang. Betul, Ustaz. Banyakkan infak lagi, Ustaz. Betul, Ustaz. Pada Aidil Adha ini, kerana apa? Kerana bila kita kurang memberi, takwa itu rendah, maka kesannya hati akan jadi mudah sakit berbanding dengan orang yang bertakwa, yang suka memberi. Jadi, bercakap tentang sakit hati Allah, di bumi Mekah ini ni, cabarannya Ustaz banyak kan? Banyak, Ustaz. Saya ketika bawa jemaah dulu, kalau umrah contohnya, macam-macam jenis lah kan? Ustaz. Ustaz pun bawa umrah, bawa haji itu macam mana? Allah, Ustaz. Kalau Ustaz boleh berkongsi. Saya antaranya Ustaz, ketika berada di Arafah tu memang padat lah. Kita nak menunggu untuk hari Arafah. Dan antaranya juga kalau sekarang ini Ustaz, lebih kurang dalam pukul 7.45 macam tu, mereka jemaah sekarang ni berada pagi di Muzdalifah sudah bergerak menuju daripada Arafah ke Muzdalifah untuk mabit dan sebagainya. Dah berada di Muzdalifah, malam tadi dah kutip anak batu dan sebagainya. Ketika di pengalaman saya di Muzdalifah, kita baring kat situ atas tanah tu dengan tikar tu beratapkan langit Ustaz. Cari anak batu, Ustaz. Cari anak batu dan kita berdoa saat itu. Dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat checkpoint-checkpoint ataupun masyair haji di tempat-tempat ni, dia seolah macam satu checkpoint ataupun gambaran kepada kita, checkpoint kita di mahsyar nanti. Betul, Ustaz. Kat sini, kat Arafah, kemudian kat Muzdalifah, kemudian nak ke Mina. Kat Mina lagi lah. Nanti kita kongsi sikit pengalaman tu dekat Mina, ya Allah. Kan? Jadi di Muzdalifah tu, antara pengalaman tu itulah. Sebab saya manis tu sebab dengan mak ayah, Ustaz. Yeah. Pertama kali saya pergi umrah dengan mak ayah, hadiah Al-Quran. Quran. Yang pertama kali pergi haji pun kebetulan dengan mak ayah juga. Subhanallah. Jadi maknanya satu penghargaan, kita sangat hargailah hadiah Al-Quran itu yang Allah Ta'ala kurnia pada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena sentiasa bersama, bersemangat dengan Al-Quran. Betul. Ya, jadi moga-moga dengan kita selalu menghayati Al-Quran ini, dia melenturkan hati kita menjadi lembut, Ustaznya, bertakwa. Dan tadilah apa yang kita boleh belajar, kalaupun kita belum lagi, bagi tuan-tuan yang belum lagi sampai ke bumi Mekah ataupun Madinah, kita ambil pelajaran daripada surah Al-Maidah tadi, iaitu kita jaga hati. Betul, kita. Sah. Jangan mudah jadi orang yang sakit hati. Betul, ya, pasal orang yang sakit hati ini tanda amalan dia ini masih dipersoalkan, ya, dan dia belum lagi membina takwa seperti Habil. Jadi kita kena minta lagi pada Allah, jadikan kita sebagai apa, Ustaz? Doa kita juga kalau untuk keluarga, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqi imama. Jadi itulah beberapa ayat daripada perkongsian kita pada hari ini. Moga-moga kita jadi orang yang bertakwa dan binanya di sini, ya, bukannya bila sampai Mekah baru nak bina. Bina di sini, bila sampai umrah dan haji kita lonjakkan lagi. Lepas tu balik ke Malaysia mabrur, kita beramal dengan orang-orang yang mempunyai ataupun berbuat mabrur, bir kebaikan di Malaysia. Jadi bukannya kita baru nak bina, kita mula bina di sini, insya-Allah. Kita doa pada Allah, kita menjadi orang bertakwa. Kita bersama Ustaz Tarmizi. Sila, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Rahman, mak ayah mertua kami ya Allah, ampunkan dosanya, dan juga muslimin dan muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kami rindu untuk ke tanah suci-Mu ya Allah, Makkah dan juga Madinah. Kami rindu untuk bertawaf di Ka'bah-Mu ya Allah, bersa'i ya Allah, bertahallul ya Allah, dan juga kami rindu ya Allah untuk menziarahi maqam junjungan besar kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan ya Allah, perkenankan ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di saat yang barakah ini kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, kurniakan kesembuhan buat ahli keluarga kami yang kini sedang diuji dengan pandemik COVID-19 ini ya Allah. Kurniakan kesembuhan buat ahli keluarga kami yang kini berada di hospital menerima rawatan ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik penyembuh ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima doa kita Ustaz, amal kita, dan terus kita sama-sama menggunakan peluang yang ada ini untuk kita meluaskan lagi amal takwa kita, salah satunya dengan infak di tabung gerakan Al-Quran. Saya menjemput tuan-tuan untuk sama-sama kita infak dan infak istimewa pada hari raya Adha ini, kerana itulah tanda pengorbanan kita untuk Quran yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Kita teruskan dan insya-Allah kita bertemu lagi. Saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan selamat hari raya Adil Adha kepada tuan-tuan sekalian, juga khas untuk ibu yang berada di Taman Seri Bido, PKPD sekarang Ustaz. Tapi insya-Allah untuk ibu mertua di Pulau Pinang, bapa mertua di Pulau Pinang, terus kita berkorban. Doakan kita semua bersama Al-Quran. Kita bertemu lagi. Pertama yang Duyuful Rahman dipermudahkan untuk meneruskan. Muzdalifah, Mina dan sebagainya dipermudahkan insya-Allah. Insya moga-moga Allah terima amal kita. Bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. Insya